Baik, perkenalkan nama saya Bahroni. Saya tinggal di RT 5 RW 10 Telenggungan, Kebonagung, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Kebetulan di sini beberapa kolam, namun kita coba yang satu kolam milik saya ini untuk menggunakan NASA. Alhamdulillah baru berjalan selama 3 minggu ini, hasilnya sudah cukup lumayan menurut saya. Untuk persentase daripada kematian juga 0,% untuk kematiannya. Baik, kolam saya ini saya perkirakan seluas 100 meter persegi. Saya kasih 10.000. Terus sementara ini kematian yang tampak itu ya baru sekitar 10 sampai 15 ekor. Berarti jadi untuk persentasenya kecil sekali. Enggak, jadi cerita. Sistemnya ini veterna dua tutup ini, dua sloki ini kita campur dengan air kira-kira 1,5 liter. Kita campur dengan air tawar, baru dengan air 1,5 liter yang 1,5 liter tadi itu baru kita masukkan ke pelatnya. Baru kita campur. Oh, kita campur. Setelah ini kita isis, apa kita jemur mungkin ya? Kita jemur, tapi tidak terlalu kering. Oh iya. Nanti kalau sudah tidak terlalu kelet, baru kita taburkan. Kita kasihkan ke telur. Karena ini merupakan apa istilahnya orang Jawa ini jamu untuk vitamin lele, nah, baru kita campurkan ke pakan. Lah kalau ini cuma kita taburkan, kita tuangkan saja, tentunya nanti kurang merata. Semua yang makan, semua mendapatkan daripada veterna ini. Tadi. Oh, iya. Ini adalah benih yang tidak memakai produk NASA, usia 8 minggu, waktu tabur ukurannya sudah 5-7 dan ditabur dalam jumlah satu kolam ukuran 100 meter persegi itu dalam jumlah 4.000. Nah, kemudian yang satunya ini adalah yang menggunakan produk NASA Viterna, diberi pakan Viterna usia 7 minggu, jadi selisih 1 minggu ya, usia 7 minggu. Tapi bibit lebih kecil dulu. Bibitnya ditabur lebih kecil, ukuran 2-3 ya Pak ya? Nah, Anda bisa lihat perbedaannya. Kalau pakai produk NASA, ini Anda bisa lihat kepalanya sangat kecil sekali dan badannya besar. Nah, sedangkan yang tidak pakai, Anda bisa lihat bedanya. Nah, ini perutnya rata dengan kepalanya ya. Nah, Anda bisa lihat perbedaan gemuknya. Padahal ini komunitasnya sedikit, hanya 4.000 per 100 meter persegi, sedangkan yang pakai NASA tadi 10.000 per 100 meter persegi. Kesan saya kepada petani yang lain, saya mengajak, marilah kita budidayakan lele ini dengan menggunakan daripada produk NASA.